sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Dharma Tani ya teman-teman. Untuk sebelum melanjutkan video ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Di kesempatan pada video ini ya teman-teman, Dharma Tani membagikan tentang tata cara menanggulangi hama burung pipit ya, tentunya hama yang sangat menjengkelkan bagi kita semua. Sedikit saya ulas ya teman-teman, hama burung pipit ini adalah hama yang punya kelemahan terhadap penglihatannya ya teman-teman. Jadi tidak suka melihat yang silau dan yang pokoknya yang mengganggu pemandangannya. Jadi dalam video ini saya ulas sedikit, jadi menggunakan kelemahannya burung pipit tersebut. Jadi tidak perlu kita menggunakan yang ada yang dijual di toko pertanian yang semacam disemprotkan dan lain-lain, tentunya sudah tidak efektif lagi. Karena burung pipit ini teman-teman adalah jenis hewan unggas ya, tentunya hewan unggas itu hanya mencari makan mengandalkan penglihatannya, seperti entok, ayam, bebek dan lain-lain, karena mengandalkan penglihatannya. Lain halnya ya teman-teman dengan hama tikus yang hanya mengandalkan penciumannya. Dan karena binatang mamalia mengandalkan penciumannya untuk mencari makan, seperti halnya kucing, kambing, sapi, anjing dan lain-lain, hanya mengandalkan penciumannya yang dirasa enak, maka akan mereka makan. Di kesempatan video ini kita hanya akan membahas burung pipit ya teman-teman. Jadi untuk tikus nanti kemudian hari atau di lain kesempatan kita akan bahas. Lalu bagaimana caranya teman-teman untuk menanggulangi burung pipit ini? Silahkan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nanti kita bagikan tata caranya. Teman-teman bisa menggunakan teknologi terbaru ya, yaitu menggunakan tali perak. Tali perak ini sudah teruji ya teman-teman, sangat efektif. Dan saya juga menggunakan untuk menanggulangi burung pipit tersebut. Jadi pernah saya uji coba pertama kali itu, saya cukup tertawa-tawa di pondok sementara tetangga hilir mudik terpontang-panting mengejar burung pipit yang ada di sekitar area sawah saya. Tali perak ini sangat silau sekali ya teman-teman. Jika ada cahaya matahari yang terik dan ada angin yang berhembus kencang, maka akan berbunyi serta memantulkan cahaya untuk menghadang pemandangan burung pipit supaya mereka tidak mau menyerang tanaman kita. Untuk biayanya cukup murah ya teman-teman. Saya setengah hektar sawah cuma menghabiskan waktu itu 5 gulung, yaitu 5 gulung tali perak ya teman-teman, dengan saya beli harga 25.000 per gulungnya. Jadi saya membutuhkan biaya 125.000. jika dalam kita ukuran 1 hektar ya teman, kurang lebih kita membelinya menghabiskan biaya 250.000 dan ditambah tenaga sendiri ya tentunya untuk mencari tiang-tiangnya, lalu kita pasang sendiri untuk menghemat biaya. Ini video waktu itu ya teman-teman, ini pada tahun 2018 ya yang pernah saya alami, dan saya temukan lagi videonya untuk saya bagikan kepada teman-teman. Jadi tinggal teman-teman pasang saja antara jarak tali peraknya 2-3 meter satu ya memanjang. Nanti teman-teman silahkan bisa merapatkan atau menjarangkannya sesuai kebutuhan. Jadi tali perak ini cukup efektif ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memasang atau bagaimana, nanti saya buatkan tutorialnya untuk memasang ya. Ikuti aja channel ini terus, nanti saya akan buatkan tutorialnya. Dan bagi teman-teman yang ingin order tali perak ya, yang kesulitan untuk mencarinya, bisa order dengan saya, nanti bisa saya bantu untuk harga, nanti kita diskusikan ya teman-teman. Nanti hubungi saja kontak WA saya untuk mendapatkan tali perak. Kebetulan saya juga menjualnya teman-teman, karena setelah saya memasang di lahan saya sendiri, petani sekitar saya
pada minta diorderkan. Akhirnya saya juga ikut jualan, hehe, sekedar mencari rezeki ya teman-teman. Jadi ikuti channel ini terus ya teman-teman, nanti saya terus membagikan pengalaman-pengalaman saya, tentunya pengalaman yang bisa bermanfaat. Untuk sementara di sini dulu ya teman-teman penjelasan saya, nanti untuk penampakannya nanti saya cantumkan di akhir video ini, nanti bisa teman-teman lihat. Dan bagi teman-teman yang in order, silahkan hubungi kontak WA saya, nanti saya bantu kirim ke seluruh Indonesia dan pastinya aman ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya karena gratis teman-teman, dan nanti teman-teman pasti akan mendapatkan pemberitahuan saat channel ini memposting video baru, tentunya video yang bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditonton videonya.